Betul lah. So siapa yang nak main game ni, dia ada kat Apple Store, dia ada kat Android Store. And yeah, aku nak buka lagu jap. Pasal usually aku just slow kan je, pasal aku tak suka dengar lagu. Sorry, aku usually main game ni sambil buat benda lain. So hopefully lagu ni tak ada. Oh, ada voice sekarang. Yo. So hopefully tak ada copyrighted song kat sini lah. Please tak ada copyrighted song. Nah, aku dengar. Okay. Oh, dah ada voice sekarang. Patutlah masa tak update besar. Aku main game ni dah dah dekat sebulan, and dah banyak benda lah yang aku dah dapat. Macam kau tengok hero-hero yang aku ada ni. So game ni just PvP biasa. Just aku main je lah. Aku buka satu story lah. So ni just PvP biasa. Kau just main je. Tapi ada twist sikit. Usually kau just, bila ada hero, lepas tu bagi dia attack dan kau pilih spell. Tapi yang ni dia ada sedikit bandingkan dengan game-game yang lain. Pasal yang ni, nanti masa dalam masuk tu aku akan terangkan sikit lah. Every champion dia ada special ability dia sendiri, ada ability dia sendiri. So yang ni, okay, macam kotak lah, satu block ni adalah satu ability. Untuk yang depan ni, ability ni macam ni, tengah tu ability tu, ada ability tertentu lah. Tapi kalau kau klik, dia akan launchkan ability tu terus. Kalau satu block, dia akan mengeluarkan satu amount. Kalau dua blok yang digabungkan macam yang dua ni, dia akan keluarkan, eh, hopefully ku, alamak, aku rasa mouse aku tak enable lah. Tak apalah, nanti aku akan lepas fight ni aku cuba masukkan balik. So kalau kau gabungkan dua, nanti ability tu akan dimultiplykan sebagai 1.5. Dan kalau kau gabungkan 3, maksimum 3, macam contoh yang baru masuk tadi, dia akan multiplykan sebagai 300%. Dia macam 150%, 1 ikut 100% lah. Second about 150%. Kalau 3, dia akan naikkan 300%. So kalau heal, akan heal lagi tinggi. Kalau burung tu akan 3 kali lagi tinggi lah, macam tu. Sekarang ni sebenarnya aku, yang paling kuat adalah yang kat depan sekali. Aku punya main character tu lah yang kat depan. Yang dua belakang ni aku nak naikkan level, pasal sekarang ni tengah event double XP. So better off aku guna kesempatan ni untuk aku naikkan level aku orang-orang yang lemah lah. So ni just farming je, supaya aku boleh naikkan level dan aku boleh naikkan star dia orang lah. Healer ni aku macam suka lah, pasal healer ni dia akan kasih temporary shield. So kejap eh, bagi aku mana general. Okay. Oh lama, aku kena mutekan aku punya WeChat kat PC. God. Dia lah jadi dia kalau kau spontan recording. So macam kata ini ada experience up. So sekarang ni aku tengah okay, hide mouse cursor. Nope, show my cursor. Okay, hopefully dah ada. Better off bagi aku matikan jap, lepas tu aku sambung balik. Okay, good. So macam ni lah, kau akan dapat duit, lepas tu kau dapat item. Pasal kalau bunuh ni ada dapat charge jatuh and segala ni lah. So sekarang ni macam aku cakap, aku sekarang ni tengah nak farm experience. Aku nak naikkan experience karakter-karakter aku yang lemah. Dan aku sebenarnya nak kumpulkan diamond ni sampai 50. Pasal kalau dia dah sampai 50, aku boleh beli satu ni shop ni 10 premium context. Dia menggunakan 50 gold, 50 gold atas ni lah. So aku nak kumpulkan tu dan aku nak cuba buat live lah. Apa yang aku dapat, kalau aku dapat barang bagus, good. Kalau aku barang tak bagus, good. Pasal aku ambil masa berapa minggu untuk buat benda ni. Tak apa. So macam cakap, sekarang ni ada event XP up. So aku boleh masukkan lah. Okay. Alamak, weapon aku dah penuh. Boleh je nak apa tu, jual macam expandkan lagi aku punya wardrobe untuk weapon. Tapi aku sekarang ni aku nak jual lah mana yang aku tak suka, pasal aku dapat duit. Game ni duit dia awal-awal sakit hati juga tau, pasal nak kumpul barang banyak gila, barang nak kumpul. Tapi lama-lama selepas kau tahu, nanti lepas ni aku akan tunjukkan macam mana nak dapatkan semua benda tu. Senang sebenarnya nak dapatkan duit, nak dapatkan yang kau dapat macam bintang tu. Eh, wow, nah, ini susah.
aku tak lepas level tu. Nak dapatkan honor, nak pakai roti. Awal-awal dia susah, lama-lama senang lah. So game ni, masa menunggu untuk life refill, itu salah satu kriteria untuk aku kalau aku nak main game. Kadang-kadang kan kalau kita ada game tu yang macam first-first yang buat benda macam ni yang aku nampak yang famous adalah Candy Crush. Aku menyampah Candy Crush pasal dia buat benda ni. Dia kasi kau life ataupun hunger, tak kisahlah apa nama yang dia kasi. Dan apa tu, kau main dalam limited time. And itu sebenarnya scientific tau kenapa dia orang buat macam tu. Kalau korang nak tengok kenapa dia orang buat macam tu, boleh pergi ke Game Theory punya channel. Nanti aku cuba linkkan dalam description. Dia terangkan kenapa Candy Crush dia buat just 5 life untuk kau main, ataupun kenapa dia kasih limited time, kenapa tak kasih selama-lamanya main sampai bila-bila. Kau pergi ke channel tu, nanti kau, dia boleh beritahu kan. Dan aku percaya pasal dia cara penerangan tu logik. So lupa pun nak cerita. Ke atas ni kita punya health lah, kita punya karakter health, SP. SP ni sebenarnya setiap kali kau guna, dia akan naikkan sikit. Dan kalau penuh, dia akan keluarkan hero tu punya ultimate lah. Ultimate ni, biarlah, biasalah damage paling tinggi segala. Tapi usually aku tak akan guna aku punya ultimate. Kalau contohnya penuh sangat, aku kena guna jugalah. Aku selalunya, aku kena gagap ke tadi. Aku selalunya gunakan boss supaya aku boleh bunuh lagi cepat. Macam aku cakap, aku ni nak farm, so biar je lah dia macam ni. Game ni aku tak tahu aku nak buat lagi ke, game yang ni aku tak tahu aku nak buat lagi ke tak. Tapi lepas ni aku nak cuba buat review untuk game yang lain. Dan aku akan cuba letak review untuk setiap game-game yang aku nak main ni lah. Untuk dia punya nanti lah. Aku tak tahu, aku sekarang masih tengah spontan je everything. Okay, boss. Aku tak ada heal ni. Oh, satu lagi benda nak cuba. Yang tengah-tengah ni adalah kita punya fairy yang tengah terbang ke atas tu. Kalau kita tekan fairy tu, setiap fairy dia ada special ability dia sendiri. Ada yang heal, ada yang kasih damage buff, ada yang bagi kau besar supaya kau tanky. Ada macam-macam lah. So, guna pilih mana yang kau suka. Sel, benda tu kadang-kadang penting juga. Oh, damn, aku tak dapat diamond lah naikkan level dia. Okay, so sekarang ni New plan. So aku nak, aku siapa yang aku kena naikkan untuk dapatkan diamond? Siapa? And this is the first time I recording this, so aku tak tahu recording ni jadi ke tak. So kau nampak kat atas tu kan ada 35 dan ada timer kat bawah. Dia ambil masa 10 minit untuk naikkan satu untuk naikkan satu orang lah. So let me just put this one away. Aku ambil siapa yang ni aku tak pernah level up. I think so. Come on, give me. Okay. Yang aku pilih ni, yang 50 ni, healer yang ada topi warna kuning tu, itu sebenarnya salah satu rare character. Tiba-tiba aku dapat, aku tak tahu kenapa dia, nasib aku dapat tu. Alhamdulillah, minum air sedap rasanya. So, and dia ada passive-passive, apa tu, passive-passive benda lah yang apa tu dia akan keluarkan. Nanti aku terangkan one by one. Macam contoh dia yang tengah-tengah ni, yang healer aku tu, kalau dia ada 3 sentak and kau klik, ada peratus untuk dia keluarkan lagi 2 blok extra. It's quite good kalau apa tu kau macam blok dah habis, lepas tu kau kumpulkan everything. Okay, orang belakang aku dah mati, mampus dia. So bagus juga kalau kau nak apa tu kumpul kumpul blok supaya boleh spawn lagi. And dia punya ultimate pun sebenarnya akan keluarkan blok juga. Eh lah, kenapa ni Aki? Tadi aku dah message kau, kenapa tak reply? Aku ingat tak aku cakap aku nak buat server tu kan. Sekarang ni tengah kelang kabut sebenarnya nak buat server tu. Aku tak faham. You there? Yes, I am. Yes, I am. Okay, kita fokus dulu. Kalau yang aku punya hero yang depan sekali tu, kalau aku 3, dia ada peluang untuk keluarkan pedang dia yang besar tu. That is my ultimate lah. Sebenarnya itu ultimate aku, tapi aku still boleh keluarkan walaupun tak guna circle aku. So that's really good. Itu pasal aku ambil ni. And game ni dia ada PvP.
Alhamdulillah. PvP is tak adalah OP sangat, tapi ada karakter-karakter yang OP gila babi yang aku benci sangat. And dia yang healer aku ni, dia heal semua orang, bukannya seorang saja. So that's really good. Ada yang healer seorang je, lepas tu nanti nyawa dia dah penuh, dia heal lagi orang tu. So aku macam nyampah sikit. Okay. Dapat diamond tak? Dapat. Ah, katanya tak dapat diamond juga. Why? Why? Aku nak diamond. Like I say, this is all spontan. Apa yang aku perlu buat untuk aku nak dapatkan diamond? Okay, kalau tadi kalau level dah naik, contohnya level ni kalau dah sampai level 10 kan, kau boleh promotekan apa tu hero tu, champion ke, tak kisahlah karakter kau tu, dia promote. And dia akan ambil, dia boleh medal lah. Semakin tinggi bintang tu, semakin banyak medal yang digunakan. So, ataupun honor, ada orang suka cakap honor. Lepas tu kau akan dapat orang yang seterusnya lah. Tapi sekarang ni aku perlukan, I only need one more. Oh, ada quest. Kalau quest ni kau boleh dapat duit sebenarnya. Tak kisahlah duit ke. Oh no. Oh god damn it, aku terguna. Shalah. Okay good. So aku kena selesaikan dia juga pasal ya. Yeah. Aku tak nak rugikan aku punya health ataupun yang macam aku cakap berapa kali boleh main tu kan. So aku guna je lah. Well, aku rasa aku kena buat sambungan minggu depan kot, ataupun bila lagi aku nak buat, pasal aku kena buat video lain pula sekarang ni. So I have to go. I'm really sorry. Tapi I promise to make another video khas untuk aku dapatkan diamond ni. So yeah, I will see you guys in the next episode, insyaAllah. Kalau ada apa-apa game lain kau nak beritahu, boleh beritahu kat bawah. And bye-bye. Assalamualaikum.